بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما para pemirsa dan juga para pendengar di الله وإياكم جميعا semoga الله عز وجل سنتياسا بين untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Ikhtaliman para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, di pagi hari Jumat yang penuh berkah ini, kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Melanjutkan apa yang jelaskan oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi rahimahullah dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau menjelaskan قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريئة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوع علم القدر عن أن أنامه، ونهاهم عن مرامه، أو عن مرامه <applause> كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين يعني artinya bahwa asal usul pembahasan takdir itu adalah sirullah taala fi khalqi rahasia allah yang <clears throat> yang terdapat pada makhluknya lam yattali ala dhalika malakun muqarrab rahasia-rahasia tersebut tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dan juga nabi yang diutus والنظر في dan meneliti terlalu jauh berlebihan tentang hal itu merupakan jalan kehinaan dan juga tangga yang akan membawa kepada hal yang terlarang dan tingkat atau derajat yang melampaui batas, <coughs> maka hendaklah kita waspada dan berhati-hati dari permasalahan tersebut baik dari sisi pandangan, nazaran, fikran dan memikirkan atau was was. Fa Allah Ta'ala tawa ilmu qadar an anami. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ilmu tentang takdir itu dari pengetahuan makhluknya. Wa nahahum an maramihi. Dan Allah melarang mereka dari keinginan untuk mengetahuinya. Kama qala Ta'ala fi kitabih sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya la yusalu amma yaf'al wa hum yus'alun. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang perbuatannya dan mereka yaitu makhluk akan ditanya tentang perbuatan mereka Faman sa'ala lima fa'al radda hukm al barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan sungguh dia telah menolak hukum al-kitab yaitu al-Quran wa man radda hukm al kana kafirin dan barang siapa yang menolak membantah hukum al-Quran maka dia termasuk dalam orang-orang yang kafir. <tuh> aliman para pemirsa rahimakumullah. Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far at tahawi rahimahullah merupakan salah satu prinsip dari sekian banyak prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan bahwa pembahasan tentang takdir itu merupakan rahasia ilmu Allah takdir itu rahasia ilmu Allah Azza wa Dan sebagaimana yang kita maklumi, tidak seorang pun yang bisa mengetahui ya ilmu Allah Azza wa Ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui apa yang sebelumnya, yang sebelumnya dan yang sedang terjadi, apa yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, Baik ilmu yang berkaitan dengan perbuatan makhluk atau perbuatan Allah sendiri. Semua hal itu rahasia Allah. Kemudian juga semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tertulis. Sampai pun para malaikat tidak mengetahui. Ya, begitu juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu. Begitu juga ya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya yang tidak terbatas serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala apa yang diciptakan oleh Allah apa yang ingin diciptakan oleh Allah apa yang belum diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah semua itu adalah rahasia ilmu Allah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila seorang memaksakan dirinya untuk mendalami lebih jauh meneliti lebih dalam hanya berlandaskan akal semata logika maka sungguh dia tidak akan bisa mengetahui hal itu bahkan itu merupakan sebab yang akan menjerumuskan di dalam kehinaan dan juga merupakan tangga demi tangga yang dia akan lewati, akan dia uh, lalui, yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang terlarang atau kesesatan. Karena hal yang demikian itu merupakan sikap yang telah melampaui batas. Maka kata beliau hendaklah kita waspada, ya dan berhati-hati, jangan sampai kita mendalami dan meneliti perkara tersebut terlampau jauh atau melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara pikiran atau penelitian atau apa yang ada dalam jiwa kita berupa was -was yang itu merupakan ya, sikap yang ditanamkan oleh iblis atau syaitan dalam diri manusia sehingga menjadikan dia itu ragu dan bimbang. Dan juga kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Kenapa Allah menciptakan? Ada pun manusia, nah, mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka mereka akan ditanya kenapa melakukan hal itu apa tujuannya dan apa landasannya maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak boleh di dalam memahami pembahasan takdir kita bertanya dengan redaksi lima atau lima kenapa kenapa Allah menciptakan kenapa Allah menghendaki hal ini kenapa Allah melakukan itu pertanyaan yang tidak diperbolehkan karena itu bertanya tentang perbuatan Allah. Allah mengatakan la yus'al amma al yus Ya, Allah tidaklah ditanya tentang perbuatannya. Akan tapi manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Nah kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah barang siapa yang menolak hukum Al-Qur'an Allah telah menjelaskan layu salam yaf'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, maka barang siapa yang menolak hal itu sehingga menyelisihi, Allah mengatakan layu al Lalu dia bertanya, "Kenapa itu sama artinya menolak hukum Al-Quran?" Maka konsekuensinya, barang siapa yang menolak ya, hukum Al-Quran, maka dia kata, "Imam Abu Ja'far al tahawi termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Ya rahimakumullah. Pembahasan Imam Abu Ja'far al-Tahawi tentang takdir ini, yaitu menjelaskan secara umum tentang ya hakikat secara global masalah takdir. Tapi beliau tidak menjelaskan secara spesifik, ya secara rinci tentang akidah atau tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah ini. Maka ada baiknya untuk lebih bisa dipahami dengan jelas kita akan mencoba menjelaskan secara sistematis dan juga terperinci tentang apa saja hal-hal yang diyakini oleh sunnah tentang masalah takdir ini. Yang pertama <tuh> bahwa beriman kepada takdir ada dua terbagi pada dua bentuk ya atau dua macam beriman secara global ijmali dan beriman secara terperinci secara umum ya bahwa wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini secara umum ya bahwa tidak satu pun yang terjadi baik itu bentuk ya suatu kebaikan atau kejelekan, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua itu tidak keluar dari takdir Allah, dan bila hal itu terjadi, itu pasti Allah telah menghendaki kejadian atau terjadinya hal tersebut. Nah, itu kita imani. Nah, bila seorang mengimani semua hal itu, maka secara umum imannya sah terhadap takdir. Tapi tentunya akan berkurang, kurang sempurna ya imannya bila dia hanya mencukupkan diri tentang hal itu saja. Bahkan sangat dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang menyimpang bila dia tidak memahami perincian tentang akidah al-sunnah dalam masalah takdir. rahimakumullah. Maka, ya, yang kedua, beriman kepada takdir secara terperinci, secara tafsir. Yaitu mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya yang terjelaskan dalam Al-Quran dalam Hadis ya maka kita imani nah. apa yang harus kita imani maka dalam hal ini ada banyak kita jelaskan terlebih dahulu hakikat takdir itu apa kadar itu apa yang dimaksud ya beriman kepada takdir ataupun qadar minah bil qadari khairi wa syari bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi Kemudian, hal yang tersebut atau segala sesuatu itu telah tertulis di lauhil mahfud. Kemudian, segala yang terjadi telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua termasuk ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah secara global, secara umum makna dari takdir. Sehingga dari definisi tadi kita memahami bahwa iman kepada takdir itu itu mencakup dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sebelum penciptaan. Dan tingkatan yang kedua setelah penciptaan. Sebelum penciptaan, kita mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan ya, seluruh makhluk di langit dan di bumi, Allah telah mengetahui. Nah, yang telah Allah ketahui tersebut itu ditulis di lauhil mahfud, sebelum penciptaan. Kemudian bila hal itu terjadi. maka itu semua dengan izin Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bimasyiatih dan semua yang demikian itu masuk ke dalam ciptaan Allah. Setelah terjadi kita imani tingkatan yang kedua yaitu masyiatuhu wa khalquhu. Masyiah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk. Ya. Dan semua yang ada di alam semesta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtali marhamakumullah. Maka ada empat perkara yang wajib diimani tentang masalah takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, kitabatul maqadir yaitu penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga masyiatuhu Allah menghendaki apa yang terjadi di permukaan bumi ini, itu sedang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan tersebut mencakup manusia atau makhluk itu sendiri dan perbuatannya. Mencakup manusia itu sendiri dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Ikhwata lima Kemudian, bila kita telah memahami bahwa tingkatan yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua, yaitu kitabah, maka kita ingin mengetahui ya sebagian dari dalil yang menjelaskan hal itu. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam ta anna Allah ya'lamu ma fi samai wal Inna fi dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya demikian itu fi kitab telah terdapat di kitab Luhil Mahfud. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala subhanahu wa mustatir. Semua yang ada kecil dan yang besar telah tertulis Dimana? di mana di Luhil Mahfud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddar maqadir al-khalaiq

sebelumnya aras Allah telah ada di atas air. Ini menjelaskan pada kita bahwa aras lebih ya dahulu diciptakan dari langit dan bumi karena aras adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah ciptakan atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun, maka Allah telah menulis menentukan semua takdir yang akan terjadi ya pada makhluknya. Ikhwatul Kemudian al masyiah ya kehendak. Sebagaimana firman Allah, wa mata illa Dan apa yang mereka kehendaki, Tidaklah akan terjadi kecuali bila Allah menghendakinya. Dan al-Mashi'ah di sini berkaitan dengan al-Iradah al-Kauniyah. Apa yang dimaksud dengan iradah kauniyah itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan takdir, dengan penciptaan. Jadi al-Mashi'ah sama arti dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. dengan penciptaan. Karena iradah itu terbagi dua. Kalau masyiahnya satu. Adapun iradah terbagi dua. Irada irada kauniyah wa irada syariah Irada kauniyah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menghendaki Allah akan apabila Allah yang menghendaki Allah akan menciptakan sesuatu dan penciptaan tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid Allah melakukan apa yang dikehendakinya nah iradah kauniyah atau qadariyah tersebut sama arti dengan al-masyiah adapun iradah yang kedua yaitu iradah syar'iyah al-amriyah iradah yang berkaitan dengan perintah dan syariat dan ini tidak mesti terjadi Nah. Dan semua yang dikehendaki oleh Allah secara syariat pasti dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir secara penciptaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Maka kita mengimani segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia, na'am. Di sana ada kehendak manusia, ada pilihan manusia, ada kekuatan manusia. Akan tetapi semua hal itu dibawa kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa ayya sha'a Allah. dan tidaklah tasyaun kalian menghendaki atau apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi kecuali an yasha Allah bila Allah menghendakinya. rahimakumullah. Itu yang ketiga tentang masyiatullah azza wajal. Kemudian yang keempat yaitu al-khalq. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Ya, ini akidah ahli sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuatu ini kalimat yang umum. Mencakup seluruh sesuatu yang diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Ya dan termasuk dalam hal ini manusia dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu khalaqakum wa ma Dan Allah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Allahu saniu kullu 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 kulli san'atin wa Allah yang menciptakan ya pelaku ya yang berbuat dan juga perbuatannya. Nah itu kita imani. Kita imani semua hal itu. Lalu timbul pertanyaan. Allah menghendaki. Ya. Yeah. Berarti Allah mencintai sesuatu. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita waspadai. Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki sehingga diciptakan iblis tapi Allah malah anak dan murka kepada iblis nah. jadi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dan yang diciptakan oleh Allah dicintai oleh Allah ya. tapi semua yang Allah kehendaki secara syariat dan diperintahkan adalah pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu perlu kita ketahui kenapa terjadi penyimpangan dan kesesatan di dalam memahami takdir. Ada sebab-sebab yang menjerumuskan atau yang menjadi faktor kesesatan manusia dalam memahami masalah takdir ini. Yang pertama, ya, mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah dan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi, mengkiaskan, menganalogikan, maka mereka mengatakan, "Apa yang dikehendaki, apa yang terpuji, yang dikehendaki, yang dicintai, dan terpuji dalam perbuatan makhluk, berarti menurut mereka juga terpuji dalam perbuatan Allah." Jadi, mengkiaskan, mengkiaskan ini yang keliru, yang kedua tidak membedakan antara irada syariah dan irada kauniyah tadi. Jadi telah dijelaskan ya bahwa Allah menghendaki secara takdir. Itu pasti terjadi. Akan tapi tidak ya, tidak spontanitas hal yang terjadi itu dicintai oleh Allah kecuali bila berkaitan dengan irada syariah yaitu kehendak Allah secara syariat dan perintah sehingga Allah perintahkan dan Allah ya inginkan secara syariat itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Allah menghendaki adanya iblis tapi Allah tidak cinta kepada iblis bahkan Allah murka dan melaknat iblis Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan ya orang-orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman tersebut maka berimanlah orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi dan para pengikutnya maka keimanan tersebut terjadi dengan izin Allah sehingga Allah perintahkan dan bila terjadi, pasti Allah mencintainya karena Allah perintahkan untuk beriman ya maka harus dibedakan antara iradah secara takdir dan iradah secara syariat bila ini tidak dibedakan maka terjadilah kesesatan dalam memahami takdir kemudian juga sebab tergelincirnya manusia dalam memahami takdir ini tatkala ya memasukkan akal menjadikan sebagai landasan dalam menghukumi suatu itu baik atau jelek jadi dengan logika semata lalu menurut mereka apa yang menurut akal mereka baik ya baik menurut akal mereka tentang perbuatan Allah berarti itu baik lalu apa menurut akal mereka itu jelek ya tentang perbuatan Allah, berarti itu jelek. Jadi akal jadikan sebagai standar untuk menilai perbuatan Allah dan ciptaannya. Ini jelas sekali. Menurut akal, bahwa ciptaan iblis itu jelek. Tapi apakah ada kejelekan dalam ciptaan Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kejelekan itu hanya relatif bila ditinjari makhluk ya yang menimpa makhluk adapun ciptaan Allah khalq ciptaan Allah tidak ada yang jelek ya adapun kejelekan itu ada pada makhluk ya kenapa demikian karena akidah diyakini oleh ahli sunnah bahwa Allah itu maha maha agung Allah maha bijaksana maka seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya hikmatul Allah memiliki hikmah yang maha agung. Maka segala yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, yang relatif, yang sangat singkat sekali pandangan mereka, terbatas, ya. Maka menurut mereka ada yang baik dan ada yang jelek itu relatif sekali. Ikhwatallahu ya Allah. Maka dalam hal ini kita harus ya meyakini bahwa kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah was Tidak dinisbatkan. Karena semuanya bersumber dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ada hikmah. Baik diketahui ya sebagian hikmah tersebut atau tidak diketahui hikmah-hikmah yang begitu banyak yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul rahimakumullah. Kemudian juga di antara sebab penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir adalah tatkala manusia memaksakan ya diri mereka dengan akalnya ya membahas meneliti ya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang seolah menghakimi Allah. Ya. Padahal Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka kewajiban kita untuk menerima dan pasrah kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan menghakimi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan mampu mengetahui semua hikmah yang ada dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala keempat perkara di atas ya tidak diindahkan oleh sebagian uh, sebagian dari sekte atau sebagian kaum muslimin, maka muncullah kesesatan di dalam masalah takdir. Muncul dalam hal ini secara global ya, ada dua sekte yang menyimpang dalam memahami takdir. Ya. Pertama Al-Qadariyah. Al-Qadariyah dahulunya Al-Qadariyah ini orang-orang ya sekte Qadariyah mengingkari ilmu dan kitabah di zaman-zaman ya para di akhir para zaman para sahabat muncul mereka dan di awal zaman-zaman tabi'in muncul orang-orang yang mengatakan segala sesuatu terjadi tanpa atau tiba-tiba saja tanpa ada ilmu dan juga ketentuan Allah sebelumnya mereka namakan Al-Qadariyatul Urah ya sekte Qadariyah yang pertama dan ini telah ya punah ya telah sirna sekte yang seperti itu karena barang siapa yang mengingkari ilmu dan kitab itu dat kufur maka para ulama salaf sepakat mengkafirkan mereka karena mengingkari ilmu Allah dan kitab itu yang ada sekarang ini adalah qadariyah atau sekte yang muncul setelah itu yang ditebarkan pemahaman oleh al-mu'tazilah al orang-orang mutazilah orang orang mutazilah yaitu yang mengingkari masyiatullah, keumuman masyiatullah, kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu yeah. wa Ta'ala. Ya, apa yang mereka katakan? Allah menciptakan makhluk, akan tetapi perbuatan manusia makhluk itu ciptaan mereka. Nah. Itu pendapat Al-Qadariyah. Jadi mereka menjadikan ada dua pencipta, yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Maka dari sisi ini mereka dinamakan majus hayatil ummah. Majusinya umat ini adalah Qadariya ini. Orang Mu'antazila itu. Karena orang majusi meyakini ada dua pencipta. Yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan kejahatan itu kegelapan. Maka dari sisi ini mereka ya menyerupai ya pemikiran tersebut. Ada pun akidah alis sunnah, Allah mengatakan Allah khaliku kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Maka termasuk dalam hal manusia dan ciptaannya, dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma Allah menciptakan kalian dan wa ma Ma itu masdari, yaitu. wa ma Itu penciptaan, juga Allah menciptakan perbuatan kalian. <coughs> nah, kenapa mereka katakan demikian? Karena mereka tidak membedakan antara ya irodah dan mahabbah antara Allah kehendak dan kecintaan kata mereka bila itu termasuk masyiatul Allah menghendaki perbuatan manusia Allah yang menciptakan berarti Allah menghendaki mencintai sementara perbuatan manusia ada yang jelek ada yang baik berarti kalau itu jelek berarti Allah mencintai kejelekan berarti ini bertentangan kata mereka maka jika hanya demikian berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia manusia itu yang menciptakan perbuatannya ya lihat ya tatkala mereka memahami keluh dan masalah iradah kehendak tadi terjadi penyimpangan adapun ahli sunnah mengatakan naam Allah menghendaki manusia menghendaki mempunyai kekuatan mempunyai pilihan akan tetapi itu semua di bawah kekuasaan Allah naam dan tidak semua yang dikehendaki Allah bila terjadi dicintai oleh Allah tapi perbuatan tersebut dinisbatkan pada pelakunya yang salat berarti manusia yang salat. Tapi salat mereka terjadi dengan irodah manusia dan kehendaknya tapi itu semua di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalnya atau berzina. Perbuatan manusia jelek. Ya. Dan terjadi dengan adanya keinginan dan pilihan dari seorang hamba dan kekuatan dia untuk melakukannya. Kemudian ada kehendak dari Allah. Maka terjadi. Tapi Allah memurkai pelakunya dan mengharamkan perbuatan zina. Maka Allah tidak mencintai. Ya tidak ada. Ya Hubungan dalam artian secara spontanitas bila dikehendaki berarti dicintai. Dan di antara perbuatan manusia ada yang jelek, ada yang baik. Berarti kalau halnya demikian berarti yang jelek tidak masuk ciptaan Allah. Bukan begitu. Ini jelas pemahaman yang keliru. Ini seperti Qadariyah pun yang kedua al jabariyah yang mengatakan manusia ini tidak punya pilihan semua ciptaan Allah khaliqukulisek ciptaan Allah ya dibawa kehendak Allah semuanya berarti manusia tidak memiliki kehendak tidak memiliki ya pengaruh dalam perbuatannya semua dengan kehendak Allah ciptaan Allah terpaksa sampai mereka mengatakan ya bagaikan tiupan angin tanpa ada kehendak dari angin tersebut bagaikan dedaunan yang jatuh dari pohon ya tidak memiliki kehendak seperti bebatuan yang jatuh dari tempat yang tinggi batu yang jatuh dari tempat yang tinggi tidak memiliki kehendak jadi terpaksa kedua dari ya, pemikiran uh, yang disampaikan tadi baik qadariyah dan jabariyah semua adalah telah menyimpang dan yang pemikiran yang sesat yang telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami tentang masalah takdir. Masih ada ya sebenarnya pembahasan yang ingin jelaskan tentang masalah takdir ini, tapi karena waktu yang membatasi tapi saya akhiri dengan penjelasan bahwa tadi disebutkan bahwa kita uh, kitabah penulisan takdir itu di lohil mahfud itu sebelum penciptaan ya langit dan bumi selama 50 ribu tahun kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam penulisan takdir itu ada penulisan takdir al-azali dan lohil mahfud ada penulisan yang dalam bentuk ya tahunan dan harian yang Allah perintahkan malaikat untuk menentukannya. Semua itu tidak terlepas dari apa yang telah tertulis secara umum dari lauhil mahfud. Maka dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah dalam tentang uh, penulisan takdir itu ada berapa hal yang mencakup dalam hal ini. Pertama, penulisan takdir khalaiq seluruh makhluk sebelum ciptaan langit dan bumi. Ini dinamakan kita batu'at al azali. Ya, di luhil mahfud dan ini jelas la tatagayal wa tatabadal tidak berubah dan tidak akan ya berkurang dan bertambah yang kedua kita maqadir penulisan takdir makhluk dia dari sisi manusia kondisi dan keberadaannya apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka dan penentuan tentang juga masalah rezekinya semua itu itu terjadi di waktu mereka di rahim ibu mereka ya, atau asyqawa nah sebelum rahim mereka telah ditentukan ahli syaqawah wa sa'ad mereka orang yang bahagia dan orang yang sengsara kemudian juga terjadi penentuan umur ya takdir umur di waktu di rahim ya masing-masing di rahim ibunya ditentukan waktu janin masih berada di rahim ibunya ditentukan ya takdir rohnya tentukan takdirnya berapa umurnya berapa rezekinya ya kapan dan juga kondisi dia yang baik atau yang orang yang beruntung atau orang yang sengsara atau celaka. Kemudian penulisan tahunan dan itu terjadi di lailatul qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fiha kullu amrin hakim. Pada malam lailatul qadar itu ditentukan ya semua perkara-perkara yang hakim yang bijaksana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir penulisan harian catatan harian, catatan harian yang demikian itu sebagaimana jelaskan oleh Allah wa kullu huwa dan setiap hari Allah itu berada dalam kondisi dalam keadaan apa maksudnya yaitu Allah menciptakan Allah menentukan nah Allah mentakdirkan sehingga dari situ kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan ada perubahan bila seorang hamba melakukannya maka akan terjadi terjadi dan begitu inilah yang namanya yang tergantung yang digantungkan hukumnya lalu bila seorang hamba melakukan, akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan bila tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi seperti doa Allah mentakdirkan dalam satu hari itu apa yang terjadi tapi bila seorang hamba berdoa maka tertolak apa yang akan menimpa dia dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan doa tadi begitu juga, seorang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya mendala kata Nabi ya menyambung rahimnya silaturahim ya secara catatan umum dalam takdir di kitab Indo itu tidak ada yang berubah tapi itu ada takdir tadi secara harian yang digantungkan oleh Allah yang di sini perintahkan malaikat untuk ya melakukan bila seorang berdoa maka berikan kepadanya kebaikan bila dia tidak berdoa berarti dia terhambat, dan mendapatkan kebaikan, atau bahkan mungkin ditimpa oleh suatu kejahatan. Semua itu dengan izin dan takdir Allah, dan Allah ketahui semua itu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, melihat waktu yang juga sangat terbatas. Nah, Demikian, Wallahu'alam. Dari saat yang sudah memberikan materi dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, masih pembahasan mengenai takdir mudah-mudahan, bagi kita, ilmu yang bermanfaat yang telah didapatkan oleh Halo, Ustad, dari pembahasan ini dan tentunya kita uh, bisa berusaha untuk terus memahami bagaimana bagaimana akidah Ahlussunnah Wal yang tentu dijelaskan di uh, kitab syarak uh, Syarah ya ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab yang para pemirsa atau mendengar yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Pertanyaan pertama kami akan angkat per, dari layanan pesan singkat dari umum Hirzi yang berada di Bekasi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila ada kematian di dalam di orang-orang terdekat kita dan kita banyak penyesalan karena merasa bersalah dalam merawat dan mengurus mereka sebelum meninggalnya, apakah kita berdosa atas kesalahan dari mengasuhnya atau merawatnya dan apakah ini takdir Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar bisa hati bisa tenang tiap mengingat hal ini karena selalu menangis penuh penyesalan. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila terjadi kematian, ya, kemudian kita merasa menyesal, ya, mungkin karib kerabat kita atau orang tua kita atau saudara kita, kita tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan, pengobatan, atau berusaha untuk, ya, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya mungkin di waktu sakit kita tidak perhatikan bagaimana untuk mengobatinya dan membimbing dia ya tentu dalam hal ini adalah ini adalah perilaku dan sikap yang keliru tentunya karena saudara kita kerabat kita telah bagi orang tua kita atau anak kita ya bahwa kita wajib berbakti kepadanya pada orang tua kita kita wajib berbuat baik pada saudara kita termasuk satu rahim Bertus, kita berbuat baik pada anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, bila mereka menghadapi kondisi mungkin sakit, lalu kita tidak memperhatikan kondisinya, maka jelas seorang yang berdosa dengan hal yang seperti itu. Kesalahan, ya, tidak bagi pada orang tua, ya, mana birul walidain, bahkan kesempatan yang seperti itu merupakan, ya, detik-detik terakhir kita membuktikan ketulusan cinta dan bakti yang tulus pada orang tua sebagaimana di waktu kita kecil kita sakit ya menangis sakit mereka tidak bisa tidur memberikan pelayanan mendoakan membawa kita ke dokter untuk berobat memberikan yang terbahkan mereka bisa mengorbankan apa yang mereka miliki untuk kesembuhan dan kesehatan kita lalu begitu kita telah dewasa kemudian orang tua menghadapi kondisi yang sama di waktu umur tak tua mereka lalu kita akan abaikan mana ihsan balasan kebaikan dengan kebaikan jelas ini adalah perbuatan dosa ya perbuatan dosa begitu juga ya kepada saudara kita bibi kita orang tua kita atau mungkin saudara kita silaturahim ya merupakan silaturahim kebaikan yang lebih utama kita berikan pada anak kita nah bila itu terjadi sehingga menyebabkan itu sebab kematiannya maka pantas seorang menyesal karena dia telah tidak memberikan yang terbaik ya padahal bila diberikan kebaikan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan maka seorang jika itu terjadi dia sesali dan bertobat kepada Allah dan memperbanyak untuk istri memohon keampunan bagi orang tuanya atau saudaranya atau anaknya yang mungkin dia lalai di waktu menghadapi di waktu ya di kurang sabar dalam menghadapi di waktu kondisi mereka dalam sakit atau di penghujung hayatnya. Lalu pertanyaan apa itu terjadi karena takdir ya tadi dikatakan semua dengan takdir terjadi dengan takdir Berarti terjadi dengan takdir bahwa seorang tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada orang tuanya atau saudaranya terjadi takdir tapi yang seperti itu tidak dicintai Allah karena Allah minta kita untuk berbuat baik untuk menyambung rahim kita ya untuk memberikan yang terbaik biru lualidan dan tanggung jawab kepada anak memperhatikan ya semua itu dan diperintahkan kita untuk ya berobat tapi seorang tidak melakukannya. Nah, terjadi ya dengan izin Allah, tapi Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki, dalam artian tidak mencintai sikap dan perilaku yang seperti itu. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat simpel sekali dan memahami masalah takdirin Nah, semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tapi ingat, bila itu suatu kebaikan, itu dicintai oleh Allah, diperintahkan. Bila itu suatu kemungkaran, itu jelas dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi semua tidak keluar dari izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. baik sekalian Zul Khairat. Sebentar lagi demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Daeng Susul. Pak Daeng di Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Uh, ini kan sekarang masuk bulan bulan Rajab. Hmm. Saya melihat banyak imam-imam masjid itu membaca doa Allahumma barik apa Allahumma barik fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Hmm. Apakah ini hadis sahih atau bagaimana Ustaz? Baik, itu saja ya. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Hmm, baik, terima kasih banyak. ini. Tunggu jawabannya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Daeng ya, para kalafik. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, termasuk bulan-bulan haram. Ya, memiliki keutamaan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi perlu diketahui bahwa tidak ada hadis yang secara spesial, secara spesifik tentang keutamaan ibadah yang khusus di siang atau di malam harinya. Termasuk juga doa yang disampaikan tadi, para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut ya tidak sesuai dari Nabi SAW doanya. Tapi doa tersebut itu hanya memohon keberkahan, maka kalau kita hanya berdoa untuk mendapatkan keberkahan, Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini, kemudian ya sampaikan kami kepada Ramadan, beri kami pertolongan, kalau doa-doa yang seperti itu tanpa menisbatkan doa itu kepada yang kena tidak sahih seperti menjelaskan para ulama ahli hadis ya maka tidak ada masalah karena termasuk pada keumuman ya dari minta kita untuk berdoa mohon kebaikan ya jadi kita mohon keberkahan sepanjang hidup kita yaitu di rajab apalagi kita mendekati ya mendekati ya udah sebulan lagi kemudian setelah itu adalah syaban kemudian ramadan kita mohon kepada keberkahan hidup pertolongan kita sampai kepada Ramadan kemudian diberkahi di Rajab, dan di Syakban, seperti itu. Jadi intinya hadis tersebut ya doa tersebut yang menjelaskan sudah dijelaskan oleh para ulama hadis tapi tidak ada masalah ya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun kita menyampaikan kepada masyarakat tidak menisbatkan kepada nabi karena hadisnya tidak ya sahih dari nabi SAW. Ini yang berkaitan dengan masalah rojab Kemudian sebenarnya dijelaskan tadi bahwa tidak ada amalan yang spesial baik di siang hari oleh Rajab atau di malam harinya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada qiyamul lail atau solat khusus di bulan Rajab. Baik itu solat itu atau yang lainnya yang dilakukan di awal ayah, pekan pertama atau minggu pertama di malam Jumat dikenal dengan solat itu itu semua tidak ada landasannya. Al-Imam Nawawi Rahim Allah dalam kitab Majmuk Syarah menjelaskan dan ulama ulama yang lain semua itu amalan-amalan yang diadakan oleh manusia tidak ada sunnahnya sekali Maka bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Ya, sebagaimana kita beribadah di bulan-bulan yang lain dan menjadi rutinitas kita. Kalau kita sebagai rutinitas kita ya di hari siang hari kita Senin Kamis berpuasa di pertengahan bulan berpuasa, kadang kita baca Al-Quran, zikir pagi petang hari, kemudian di malam kita biasa tahajud kemudian uh, witir kemudian baca Al-Qur'an menghatamkan Al-Qur'an yaitu kita lanjutkan. Ya, tidak kita lanjutkan seperti yang kebiasaan kita. Adapun secara khusus ada solat-solat khusus di bulan Rajab ini atau doa-doa khusus atau puasa khusus atau keutamaan yang paling siapa yang mengabarkan kepada manusia tentang kedatangan Rajab akan selamat binas terusnya Tidak ada sampai al-imam al-hafid Ibnu hajar rahimahullah menulis sebuah kitab yaitu tabiyinul ajab bima warada fi Fadli rajab dan juga seperti imam ibn dihyal yang lainnya ya dan juga imam-imam yang lain tentang masalah bulan rajab ini menjelaskan imam al-hafid Ibnu hajar rahimahullah yang mensyarah kitab sahih al-bukhari dalam kitab tabiyinul ajab Bima warada fi Fadli rajab menjelaskan bahwa kesimpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa khusus atau sholat khusus di bulan Rajab itu semuanya kata beliau tidak ada yang sahih tidak keluar dari dua kategori dua kemungkinan yang pertama hadisnya waib atau yang kedua hadisnya palsu itu pernyataan Imam Al-Hafi Ibn Hajar Maka apa yang berada di masyarakat tentang utama rojak begini seharusnya puasa di siang harinya kemudian uh, solat malam kemudian di awal solat di awal di pekan pertamanya solat rogaib yang begitu panjang antara maghrib dan isya dan bacaan bacaan khusus ya itu semasa tidak ada tuntunan Nabi saw tidak ada dan ingat sebelum kita beramal pastikan dalilnya benar atau tidak jangan hanya bermodalkan semangat. Kemudian juga tidak boleh kita berpegangkan ini syahrul harum ya di antara bulan-bulan haram berarti ada keutamaannya berarti kita beribadah secara khusus nah ini yang keliru satu prinsip yang keliru dalam beribadah tatkala kita mengambil hadis-hadis yang secara umum ya keutamaan salat keutamaan bulan kemudian kita khususkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan dengan ibadah tertentu dan pada waktu tertentu maka inilah termasuk perbuatan yang mengada-ngada mengisi sunnah. Ya, sebagian berdalil, ya ini kan bulan yang utama yang agung bulan yang termasuk bulan haram. Berarti kita harus beribadah secara khusus. Kita pertanyakan, bukankah Nabi SAW telah mengetahui bahwa bulan Rajab itu bulan haram? Naam. Tapi apakah beliau ada menghususkan dan juga para sahabat Abu Bakar Umar yang hidup bersama beliau menghususkan di bulan Rajab ada solat tertentu, rogaib, atau puasa di siang harinya di awal bulan Rajab atau bacaan-bacaan khusus atau zikir-zikir khusus jawabannya tidak ada berarti kenapa kita khususkan maka mengkhususkan dalil yang umum dengan amalan-amalan yang khusus baik dengan waktu dan tempatnya yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya ini termasuk sebab munculnya amal-amalan yang menyelisih sunnah atau yang mengada-ngada termasuk amalan-amalan yang bid'ah. Dalil umum, lalu kita ambil pelaksanaan khusus dari diri kita. Atau mungkin riwayat-riwayat yang palsu atau riwayat-riwayat yang taib. Maka ini bukan sebab terjadinya merajalelanya perbuatan-perbuatan dan tradisi dan amalan yang menjadi sunnah Nabi SAW. Itu yang oleh para ulama seperti Imam Ash-Shatibi, al dan Imam-Imam yang lain. Ibnu Attar, Imam Nawawi, Imam dan yang lain tentang masalah kaidah berdalil dengan hadis umum atau nas-nas yang umum, teks-teks yang umum kemudian dikhususkan pengamalannya dengan waktu, tempat atau tata cara yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergolong kepada hukum yang namakan, ya al-bidah al, -bid ah al ya, bidah yang dari satu sisi dalilnya umum tapi di sisi pelaksanaan itu tidak ada hanya mengkhususkan dengan ya penghususan yang tidak ada dalilnya. Maka berhati-hati kaum muslimin, pastikan. Pastikan sebelum beramal untuk yang mengetahui dalilnya sahih atau tidak. Kalau tidak sah, jangan diamalkan. Kalau sahih, amalkan. Ikhlaskan niat dan ikuti sunnah Nabi SAW. Demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan berkekuatan untuk mengamalkannya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. wa akhiru da'wana alamin subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.